Selamat pagi, salam dan bahagia untuk kita semua yang sama-sama kita hormati Bapak Tri Gusma Putra MPD selaku Kepala SMK Negeri 1 Tapung Hilir, yang sama-sama kita hormati Bapak Imanjir Guru dan staf karyawan SMK Negeri 1 Tapung Hilir. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini Senin 10 Juni 2024 kita bisa berkumpul di gedung SMK Negeri 1 Tapung Hilir dengan agenda penilaian kinerja kepala sekolah dan berbagi praktik baik terkait penguatan pentingnya komunitas belajar di SMK Negeri 1 Tapung Hilir. Selanjutnya, salawat serta salam tak lupa mula kita kirimkan kepada Nabi Besar Junjungan Alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersalawat insyaallah mendapatkan syafaat yang lahir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya langsung saja kita dengarkan pemaparan materi sekaligus dibuka oleh Ketua Komunitas Belajar SMK Negeri 1 Tapung Hilir kepada Bapak Tri Gusma Putra MPD. Disilahkan. Ya, terima kasih Bapak Amir sebagai Sekretaris Komdal ya atas belajar. Hari ini Bapak Ibu saya membawakan peran sebagai kepala sekolah dalam rangka penilaian kinerja kepala sekolah oleh Bapak Pengawas Pembina Bapak Fadri M. Hanik S.Om. SPD Enkom yang hari ini akan kita visualisasikan dengan rekaman dan akan kita sampaikan kepada Bapak Pengawas Pembina kita. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah hari ini kita menjalankan tugas dan peran kita masing-masing. Yang seperti yang di awal saya sampaikan, hari ini kami sebagai kepala sekolah sekaligus ketua Kombel, ketua komunitas belajar, pilihan penilaian kita adalah tentang bagaimana pentingnya komunitas belajar ini di sekolah kita, seberapa penting dia nanti. Alhamdulillah kita sampaikan dan kita sudah rasakan sudah ada 5 kali kita kegiatan komunitas belajar kita. Sebelum memulai, Bapak Ibu seperti di awal tadi, Bapak Ibu sudah masuk ke kelas saya, walaupun Bapak Ibu berada di sini. Mudah-mudahan sudah masuk semuanya, sudah 15 orang. Saya nanya nih, ada 5 pilihan option, ada 5 kali jawab nanti. Bapak Ibu boleh menggunakan 5-5-nya. Kita praktekkan ya. Pertanyaannya adalah yang pertama dan kedua itu, apa kabarnya Bapak Ibu hari ini? Setelah itu, apakah Bapak Ibu sudah sarapan? Jawabnya tidak pakai suara. Silakan Bapak Ibu jawab di aplikasi yang Bapak Ibu sudah masuk. Ditunggu jawabannya. Sri sehat. Ada jawab ya. Boleh 5 kali Bapak Ibu. Ya, semua sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya, sehat semua nih guru SMK Negeri 1 Tapung Hilir. Pak Topik senyum-senyum biar ini ya. Apa ini gitu kan? Alhamdulillah sehat.
Ini baru 10 orang menurut saya yang jawab. Yang belum jawab, yang belum jawab, kemana dia? Saya nanti dianggap tidak ikut kan di dalam kelas. Keluar aja. Jodoh pianis mana? Ini belum waktu ya, belum waktu nanti. Ya, saya hanya menangkan. Tadinya bawa kertas sticky note ya, Bapak Ibu, tempel-tempel. Adalah ya sebuah yang baru. Kalau sticky note nanti kotor, jadi ya boleh ya menggunakan ini. Nah, Nusia ini saya tunggu. Nusia juga salah satu keluar dari kelasnya. Ya, supaya keluar. Kalau nggak terdaftar. Terdaftar kan berarti mengumpulkan. Ya, itu ya. Satu peserta, ada dua. Yang nggak bisa, jadi bisa. Minimal bisa menggunakan. Belum lagi membuatnya. Ya. Nah, bisa minjam nih, keluar dulu dari, udah. Nah, cuman nih, kalau ini udah 18, benar 18. Kalau ada yang belum masuk, segera masuk, terdata nanti. Laporan saya ini aja. Nah, ini guru saya yang hadir. Dia menjawab, tidak perlu isi daftar, hadir. Ya, ini saya masukkan, saya tutup jawabannya. Saya kasih bintang. Rasa bintangnya. Kalau anak-anak itu happy dia biasanya. Guru-guru senyum. Iya. Kayak anak TK kan dikasih bintang. Kalau ini saya dapat bintang 5 gitu ya. Alhamdulillah. Ini bisa saya masukkan ke slide saya sebagai barang bukti bahwasannya saya. Nah, ini saya bisa bagikan juga ke WA. Ini saya bisa bagikan ke WA. Ya. Jadi bisa saya bagikan ke WA Bapak Ibu. Ya, itu contoh ya. Tadi sampai ini ya. Apa itu? Sebelum memulai pembelajaran. Apa ini? Tidak lama bintang-bintang ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sehat semuanya. Tidak ada kekurangan satu apapun. Bapak Ibu sudah pada sarapan. Saya juga pagi-pagi guru-guru sarapannya hanya dimasukkan buah saja ya. Kabar baik pada sarapan. Itu aja ya data awalnya. Bapak Ibu ini hanya intermezzo awal, pemantik awal. Selanjutnya Bapak Ibu langsung kita ke materi kita. Nanti di akhir materi Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu bisa jawab. Ya sekarang belum. Bapak Ibu dengarkan dulu. Bapak Ibu daftar yang akan saya jelaskan Bapak Ibu ada 5. Ada 5. Yang pertama sekilas tentang komunitas belajar itu apa. Yang berikutnya adalah tujuan komunitas belajar. Yang ketiga, siklus komunitas belajar itu seperti apa. Yang keempat, peran komunitas belajar dalam IKM. Sekarang ini semua pakai kurikulum merdeka. Yang berikutnya yang terakhir, itu yang penting. Nanti ada refleksi dan umpan balik. Dan ini nanti menjadi tindak lanjut kita. Kita sampaikan ke pengawas dan tindak lanjut kita. Apa yang akan kita lakukan di depan untuk komunitas belajar kita. Yang pertama, masih ingat dengan foto di depan? Sekilas tentang komunitas belajar kita. Di awal kita disupport oleh Bapak Pengawas Pembina kita. Kita undang beberapa sekolah lain yang jauh-jauh pun datang. Ya, di sekolah kita. Ini ajang promosi juga. Besok kalau ada pelatihan kita undang sekolah-sekolah terdekat. Guru-guru terdekat. Ya. Saya jujur bisa berbagi ilmu dengan rekan-rekan itu. Ya kalau kita bilang gratis dulu, gratis gitu ya. Kalau usah pergi bayar, makan aja yang mereka tanggulangi sertifikat ya. Next ya,
Apa itu komunitas sebenarnya, Bapak Ibu? Komunitas itu kumpulan kita. Ada guru, ada tenaga tata usaha, ada penyedia lainnya. Itu semangat, semangatnya ya, kepeduliannya sama. Ada interaksi dia secara rutin. Kalau kita sudah rutin 5 kali. Dalam wadah mereka berpartisipasi aktif. Kalau saya katakan kita belum aktif mendengarnya, ke depan usulan saya Bapak Ibu jadi pembicara di depan nih. Praktik baik apa yang Bapak Ibu sudah gunakan di kelas bisa Bapak Ibu sharing dengan kami. Apakah berani mengajar dengan cara ini berhasil? Dengan cara ini berhasil? Itu yang diharap. Ya. Kata kunci dari IKM itu mendiskusikan dan menyelesaikan berbagai masalah pembelajaran. Bapak Ibu ngomong kan dengan guru lain, masalahnya ini itu dibicarakan di komunitas belajar. Masalah pembelajarannya apa? Anak males, anak ini, anak males atau gurunya yang males? Kita perlu kan? Nah, kita bicarakan di komunitasnya. Internal kita mau berbicara apa nih? Kita buka-bukaan di dalam komunitas belajar itu. Kita perbaiki mana yang ada masalah itu. Kita ngomongin dulu. Nah, itu kembali itu salah satunya menyelesaikan berbagai masalah. Masalah itu tak ada, manusia hidup pasti ada masalah. Ya, masalah di sekolah wajib tuh hukumnya. Ya, nggak ada masalah ya. Di jalanannya dari ada masalah. Masalah perbaikan. Marah kita dengan perbaikan jalan. Jalan, ada itu ya, ada sekitar 15 menit. Alhamdulillah, ya Allah, sudah mulai diperhatikan. Walaupun agak macet kan. Maaf ya Pak, jalannya lagi perbaikan. Agak segan pula kan, oh ini pejabat lewat nih. Ya kan? Ya. Itu besar komunitas itu fokus pada pembelajaran. Jadi ke depan, Bapak Ibu, Pak Amir, wakil-wakil, para waka ya, para guru senior, fokusnya satu, fokus pada pembelajaran. Kita kemarin belum ya, baru teknis-teknisnya baru, keyakinan kelas, itu udah mulai tuh. Kumpulan kinerja baru fokus kepada Bapak Ibu baru. Belum lagi ke bagaimana cara pembelajaran yang baik itu seperti apa. Baru buat keyakinan kelas. Kalau yang belum buat aksi nyata. Aksi nyata PMN besok aksi nyata keyakinan kelas wajib hukumnya. Kalau kepala sekolahnya punya otoritas, besok kalau yang keyakinan kelasnya nggak ngerjain, nggak cair, demam tuh. Ada demam tuh. Kalau boleh begitu bagus, itu bagus. Malam nanti kita tuh keyakinan kelas juga. Apa namanya terapnya? Anggai kan besok kalau dekat saya sama BGP, sama Bu Rizky Besari, saya bilang gitu besok. Bu, buat aturan dulu. Bu Miki tadi yang nelfon saya. Saya buat saja. Saya sampaikan. Jadi artinya Bapak Ibu fokus pada pembelajaran. Diferensiasi sekarang, ada kurikulum merdeka, ada kurikulum merdeka, ada apa lagi di sana? Ya, pembelajaran diferensiasi, pembelajaran KSD. Jadi Bapak Ibu di sana belajar di PMN, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab. Ini bentuk kita Bapak Ibu. Ada kolaborasi dan tanggung jawab. Berorientasi pada hasil. Hasil peserta didik kita nilai 86, berapa kemarin Budi? Rata-ratanya? 86 ingat saya. Saya kopikan, saya share di grup, saya isi formnya. Wah lumayan tinggi nih nilai kita nih. Lumayan bagus nih di wilayah sampah. Ya. Ya itu menjadi catatan juga bagi saya. Bagus. Tanda tanya juga. Nilainya rata-ratanya cukup bagus. Ya. Sudah hampir 90 ya. Ada sekolah yang 90 Bapak. Jenis komunitas itu, Bapak Ibu jangan bingung ya. Bapak Ibu ikut webinar di mana itu? Ini di nomor 3.
izin saya Bapak Ibu, saya belajar kalau ada waktu, ada paket, saya belajar di komunitas yang poin ketiga. Webinar-webinar gitu. Bapak Ibu ada kan kemarin RHK-nya itu kan? Nah, di sekolah boleh nggak Pak? Boleh, ini yang nomor satu. Nomor satu, nomor dua. Itu antar satuan pendidikan. Kalau kita undang SD, SMP, guru-guru dekat-dekat sini, SMA, SMK, ke depan yang mungkin proyek kita untuk menarik guru ke sini supaya siswa kita juga nambah ke sini gitu, boleh. Nanti bandarnya yang gerakkan. Nah, kalau saya siap Bapak Ibu, nggak usah pakai uang-uang ya, kita tidak mani apa ya, tidak uang, kita berbaginya, kita berkolaborasinya yang kita ya, komunitas belajar antar satuan pendidikan, contohnya MKKS. MKKS sudah undang-undang ya, kita besok hari Rabu ada undangan lagi tuh, Selasa atau Rabu ya. Kegiatan apa di sana? Kegiatan mungkin berharap juga kita hadir di sana. Ya, Bapak Ibu. Next, Bapak Ibu, jenis tadi pada dalam satuan pendidikan itu anggota penggerak komunitas. Penggerak ini kepala satuan pendidikan, pengawas dan guru. Kebetulan saya menginisiasi, saya kepala sekolah, saya Bapak Ibu, saya ketua komel. Nanti saya lepaskan ke kelas-kelas. Jadi ada Pak Amir, ada Bu Sri, dan ada yang lain yang sudah punya sertifikat, boleh ikut di situ sebagai pengurus komel. Kita baru tim kecil, nanti jadi tim besar ini. Ya mungkin Pak Prodi nanti, Pak Amir, Pak Agus, Pak Prodi ada timnya. Jadi duduk-duduk di sana, di jurusan masing-masing itu mengerjakan aksinya. Ya, kerja baru. Anggotanya guru-guru di sekolah, Bapak Ibu. Ini anggota kita nih. Kita nggak mau keluar dulu ya, dalam dulu. Berikutnya, kalau open dan antar satuan pendidikan, ininya Bapak Ibu itu di wilayah, misalkan di MKKS, di KKG, kegiatan kerja guru, gitu ya. Nah, itu di yang kedua. Kalau daring bisa secara daring di PNS. Kita buat juga, tidak wajib. Jadi kalau mau kita online kan nggak apa-apa, mau kita tidak offline kan juga tidak masalah. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah mendapatkan manfaatnya. Konder kita mencetak 5 sertifikat yang dipakai di sekolah dan dipakai rekan-rekan kepala sekolah lain. Pak, kepala sekolah lain itu minta tuh sertifikat kami ikut Jabri. Boleh kalau ikut. Ya. Ada lambang kombelnya. Makasih kepada pengurus kombel, Bu Sri, Pak Amir. Itu kerjanya luar biasa. Ya, nanti dibantu lagi tim yang lain. Bapak Ibu, tujuan kombel itu apa sih? Selama ini kan kita tidak dengar ya. Kata kuncinya mengedukasi. Yang kedua memfasilitasi. Yang ketiga mendorong. Yang keempat mengintegrasikan pembelajaran. Ada empat ini yang penting. Jadi anggota komunitas diedukasi, difasilitasi, didorong, ya, mengintegrasikan pembelajaran. Empat ini Bapak Ibu yang nanti ke depan, semester depan kita harus sesuai ini. Di mana ini saya dapatkan dari kementerian Bapak Ibu? Bulan kemarin berbagi di tutorial, ini saya dapatkan. Oh, tujuannya ada empat. Kita berharap tujuan empat ini tercapai di semester depan. Siklusnya poin pertama Bapak Ibu, poin pertama nih, nanti dengan para anggota kita dan Bapak Ibu usulkan, apa sih kebutuhan belajar Bapak Ibu? Apa sih permasalahan yang sedang dihadapi? Udah ini terlambat terus, anak-anak sering kali tak terlambat. Nah, itu bisa coba kita diskusikan. Lalu berbagi masalah dan mengembangkan proses untuk mencari solusi. Ini saya berharap ke depan duduknya bareng-bareng di sini. Tiap bulan ada agenda kita. Bapak-Ibu berbagi praktik baik. Mungkin sudah di dalam kelas sudah melakukan praktik baik. Bahwa anak terlambat itu caranya seperti ini. Ya. Berikutnya berbagi pengalaman menjalankan praktik mengajar atau praktik belajar. Jadi misalkan Nurani, Pak, saya anak saya tidak ada yang terlambat lagi. Bagikan praktik baik itu ke ruangan ini, ruangan belajar lagi.
Saya memimpikan Bapak Ibu ruangan ini ramai. Saya jujur nih, saya agak kurang dengan kelas-kelas jurusan itu. Tutup aja jurusan itu kalau nggak ada kepentingan. Sini belajar bareng. Ya, ini yang saya sedang saya pikirkan nih, bagaimana cara ruangan itu sini tempatnya belajar. Untung saya di sini nih. Belajar bareng di sini, kita diskusi, berbagi pengalaman, bagaimana praktik mengajar Bapak Ibu, dan kita belajar di sini. Ya, yang keempat, berdiskusi merefleksikan kegiatan praktik yang telah dilakukan. Bapak Ibu dapat keyakinan kelas, ada beberapa saya lihat sudah berupaya membuat, bagi yang belum saya sarankan buat. Kerjakan dan laporkan di PM-nya. Ada bukti bahwa Bapak Ibu sudah melakukan itu. Mendokumentasikan kegiatan dan hasil diskusi sebagai bahan belajar anggota. Penting Bapak Ibu, seperti video rekaman, foto, itu penting sekali sekarang. Agak narsis lah kalau saya bilang. Ada tukang fotonya di kelas. Ya, ada tukang fotonya di kelas. Itu siklusnya ya Bapak Ibu. Peran komunitas belajar dalam IKM. Ada empat Bapak Ibu perannya. Memfasilitasi belajar bersama tentang kurikulum merdeka. Memfasilitasi belajar bersama tentang kurikulum merdeka. Memfasilitasi diskusi memecahkan masalah dan berbagi praktik seputar kurikulum merdeka. Nah, ini kurikulum merdeka di mana? Di PMM. Maaf Bapak Ibu, tidak hanya guru penggerak saja yang belajar. Saya yakin sekolahnya lebih bagus, lebih baik kalau kita sama-sama belajar di PNM itu semuanya. Angsur-angsur, jangan paksaan. Kalau dipaksa bakri, gak kasih. Saya jalan ke Palembang, saya jalan ke Lampung. Lampung belum, sejambi sambil kerjain PNM. Hijaukan dulu. Tidak ketahuan nanti, sudah tahu kita aksi nyatanya seperti apa sih. Ya, pelajari itu Bapak Ibu. Memang susah ya merubah mindset-mindset yang tidak penting. Jangan dengar omongan luar. Ya, omongan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu aja dengarkan. Kalau itu baik, dengarkan, kerjakan. Ah, PNM buat sibuk, ah PNM ini ya. Kalau kita tidak angsur-angsur ya gak selesai-selesai. Tadi malam saya jujur ada guru diskusi sama saya yang ke rumah. Saya diskusikan PNM ya dengan beliau. Beliau juga belum tahu apa itu PNM-nya. Ya, padahal mereka, beliau itu adalah guru yang di sekolah besar. Bapak Ibu pernah masuk PNM kan? Pelatihan mandiri pernah kan? Bangga saya pernah dulu. Ngerjakan aksi nyata, nah, walaupun ada saya lihat ada yang ditolak. Gimana caranya supaya diterima? Ya Bu Mega, kalau terima sama Pak Ipa, Pak yang ini terima, gimana caranya saya? Satu, saya siapkan dokumennya, saya siapkan fotonya, saya siapkan umpan balik. Seperti ya, memfasilitasi kolaborasi pengembangan perangkat ajar berbasis kurikulum merdeka. Ini sangat penting yang disampaikan. Ya, ini yang tahun ajaran baru kurikulum satuan pendidikan KSP akan disiapkan di bulan Juni ini. Ya, bila perlu kita diskusi bareng kan menyiapkan ini. Ya, masing-masing kita siapkan KSP-nya, modulnya untuk persiapan tahun pelajaran 2024-2025. Tidak ada perintahnya ya dari dinas. Memfasilitasi refleksi pembelajaran dengan sejawat di akhir. Di akhir pembelajaran selalu kepada anak-anak diri kita atau kegiatan komel, kita adakan refleksi. Refleksi itu menjadi bukti juga. Apakah kegiatan ini berjalan baik? Apakah kegiatan ini akan diteruskan? Apakah ada saran-saran? Ya, itu seperti itu. Ini yang bagian penjelasannya, sudah sedikit saya singgung yang Bapak Ibu, belajar bersama tentang guru-guru merdeka. Yang kedua, bagaimana Bapak Ibu memecahkan masalah? Dan bagaimana Bapak Ibu berbagi praktik baik seputar kurikulum merdeka? Bagaimana Bapak Ibu berbagi praktik baik seperti seputar kurikulum merdeka? Jadi Bapak Ibu mohon di semester depan berbagi praktik baiklah kita di sini.
Apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari pembelajaran Bapak Ibu di kelas berbagi praktik baik itu harus hebat loh Bapak Ibu. Ya, mulai dari diri kita, coba diatur strateginya supaya di kelas besok saya mau melakukan praktik baik ini. Apa yang Bapak misalkan Pak Agus mau menggunakan apa gitu di kelas? Mau nanam cabai kah? Ya, mau nanam apa kah? Berhasil ya dengan polybag saja. Ya, nanam misalkan nanam bibit sawit dengan kualitas yang unggul. Sempit-sempit saja dulu. Ya, mungkin kalau di kelas belajar matematika bagaimana anak ini bisa cepat dapatnya. Ya, dengan teknik yang mungkin ditemukan di pembelajaran Bapak Ibu. Memfasilitasi kolaborasi pengembangan perangkat ajar. Di dalam FMM itu Bapak Ibu ada modul ajar. Lakukan aksi nyata modul ajar. Kalau Bapak Ibu sudah buat modul ajar, misalkan Pak Komik sudah buat modul ajar, sesuaikan dengan kurikulum Merdeka, udah itu sudah satu aksi nyata. Kenapa saya tahu? Karena saya membimbing guru-guru bagaimana dia membuat modul ajarnya berdasarkan kurikulum Merdeka yang ada di PM. Lihat contohnya. Bapak itu kan punya modul ajar. Maaf, copy paste, kasih ke kurikulum. Itu enggak benar. Ya buat, boleh di ATM, ambil di PMN. Jangan beri luar-luar. Modul ajar banyak di dalam itu. Kalau enggak ada, boleh. Ada contoh-contoh yang sudah ditelaah, sudah jadi penelaah, mereka ambil di situ modul ajarnya. Ini kesempatan nih bagi RPL, mungkin tidak ada di dalam. Pak Agus punya kesempatan membuat modul ajar. Bahkan ada undangannya untuk menjadi pembuat modul ajarnya. Kemarin saya ikut, alhamdulillah gak ikut. Menurut saya kan bukan guru. Karena mau ikut, tapi karena kesibukan malah penting aja waktu. Itu apa? Membuat modul ajar, kesempatan Bapak Ibu yang gak ada di PMN, Bapak Ibu punya kesempatan. Guru-guru kejuruan khususnya, menjadi pertanyaan tuh. Mana PPL, mana RPL? Ya buat. Mana yang jurusan akuntansi? Ya dibuat. Bukan nanya-nanya aja, buat. Nanti Bapak Ibu dipanggil ke Jakarta atau ke mana gitu ya, kalau lulus seleksi. Ada Bu Bapak Ibu, ada linknya. Ada linknya saya dapat. Kadang saya lupa misalnya ke grup. Ya. Berikutnya peran yang keempat adalah memfasilitasi refleksi pembelajaran rekan sejawat. Ya tadi praktik baik tadi Bapak Ibu Pak Agus sampai kita sepakati Pak Agus sampai praktik baiknya kita fasilitasi, kita atur nanti lagi, kita diskusikan bareng lagi. Ini menjadi PR kami Pak Topik, Bapak Ibu semuanya. Nah, jadwalnya maunya tersusun rapi nih, kapan dilaksanakan gombel ini setiap bulannya, praktik baik dari siapa diisi dulu. Kalau mau bagus nilai penilaian kinerja, berarti Bapak Ibu sudah melakukan praktik baik di sekolah dan diseminasikan di sekolah. Itu ada nilainya. Kalau selama ini yang nilai itu masih baik semua nih saya buat, karena belum ada yang mempraktik baikkan di depan kompor kita. Ya maaf, belum sangat baik lah saya nilai. Tapi ke depan Bapak Ibu nilainya sama. Kalau misalkan Bu Dewi tampil, saya tampil Pak. Oke, Bapak Ibu pasang fasilitasi. Ya, dengan perangkat-perangkat semuanya Bapak Ibu tampil. Ini nilai saya, oh itu ini sudah berbagi praktik baik. Ada Bapak Ibu di kolom praktik baik. Saya rasa sampai di sini Bapak Ibu kita refleksi. Ya, kita refleksi ini pengelolaan kinerja kita kemarin. Ada fotonya, ya ada dokumentasinya. Sekarang Bapak Ibu, saya minta pendapat Bapak Ibu. Tapi pendapatnya melalui kelas poin. Bagaimana penyampaian informasi dari kepala sekolah yang relevan, bukan dibuat-buat ya, apa adanya, dengan peningkatan pembelajaran di sekolah. Ini kalau saya klik short answer, Ibu tidak bisa menjawab. Kalau tadi kan cloud ya, kalau ini short answer. Saya tunggu jawabannya. Mau ditutup bisa juga. Thank you.
Pertanyaannya apa tadi? Tepat nggak dengan peningkatan pembelajaran di sekolah? Bapak-Ibu, butuh jawabannya dan ini tak dilampirkan nanti dalam slide ke Bapak Pengawas Pembina. Panjang jawabannya. Kalau sokan sur dia bisa panjang. Gak usah dua peraturan ya. Berapa kata lah gitu ya. Memang mengarang indah ulang gitu. Sudah dipahami
tentang komunikasi komunitas belajar. Ini saya tutup ya. Ada suara belum Pak? Mau suara di sebelah? Ada suara. Ditahan dulu suaranya. Sedikit lagi kok Pak Bayu. Ada pertanyaan belajar ini bagaimana? Baru dua orang. Kalau workout nggak bisa panjang-panjang, ya singkat padat jelas saja. Tidak sama seperti tadi apa namanya? Tadi workout ya, short answer, short answer. Ada tiga pertanyaan untuk rubrik Bapak Ibu. Lanjut. Baru 9, 10, gak usah lama-lama mikirnya Bapak Ibu. Ini di, paling dibaca oleh Pak Fadli ya. Mungkin gak ya? Oke, satu lagi ya. Satu lagi. Tiga orang lagi. Saya tutup aja ya. Tutup. Nama saya bintangi. Siapa yang paling banyak bintang nanti? Oke, tutup. Kita lanjut pertanyaan ketiga. Ya, tentang ini. Apakah kepala sekolah sudah menyusun informasi dengan urutan yang logis dan mudah diikuti? Jawab saja Bapak Ibu segera. Apakah kepala sekolah, nanti tujuannya adalah penilaian ya, penilaian kinerja, sudah menyusun informasi ini dengan urutan yang logis dan mudah diikuti? Waktu kita sudah hampir 42 menit. Insya Allah kita 1 jam saja ya. Kira-kira sudah berapa kursi di layar? Saya tidak kelihatan. 10, 8 orang lagi. Ini jawabannya pendek ini Pak. Kalau nggak kuat jawabannya. Terkumpul datanya di laptop saya.
Ustaz Rijal pernah pakai aplikasi ini? Belajar ini Bu untuk penggerak ke depan, ketik, belajar tanpa, pelan-pelan Bu, tidak tanpa, karena nanti tugas-tugasnya banyak di tanpa, ya. Kalau nanti mau belajar tanpa boleh, itu kapan modelnya, dalam rangka persiapan tugas-tugas Ibu Bapak membuat media. Kemarin saya malam apa ya? Malam kok saya berbagi bagaimana membuat aksi nyata di PNS. Ada yang ikut nggak ya? Ada aksi nyata di PNS. Bagaimana membuat ini Bu, buat sombel aksi nyatanya seperti apa cara membuatnya? Iya. Nah, pengolah yang belum sejelas Pak Agus saja yang punya foto ganteng ini. Yang lain gak pakai foto. Di awal kan? Di awal tadi. Yang lain belum. 11 orang saya intip ya. Kalau ini boleh lah ya, saya buka sambil dibaca ya. Sangat memberikan manfaat kompel di sekolah karena dapat meningkatkan kompetensi di perangkat guru pembelajaran di sekolah. Sudah lo ini obu-obukan ini singkat aja nih. Kalau di guru penggerak belum lulus nih. Harus jawabannya ada untuk apa ya, untuk pembelajaran, terus ada tanggapan, ada apresiasi. Belajar ya. Setuju. Dengan Pak Amir Bu, kalau lagi sama guru penggerak nggak boleh. Setuju Pak. Nah, itu nggak boleh. Nanti bagi guru dampak sangat sangat kualitas pembelajaran. Komel berguna untuk saling berbagi pengalaman, belajar bersama dari guru, meningkatkan kualitas dengan ini ya, dampaknya sangat penting karena menambah pengalaman dari guru. Dengan adanya komel, ini berguna untuk sharing dan berbagi pengalaman kepada guru itu sendiri kelas. Sangat bermanfaat meningkatkan kompetensi ini. Lebih mudah melakukan sharing terhadap guru lain. Tujuan komunitas bersama berjalan bersama dan bersinergi. Berdiskusi meningkatkan semuanya sama nih sehingga dapat terkait pembelajaran di kelas informasi baru dekat pembelajaran di kelas ini agak panjang nih. Tujuannya semuanya mengajarkan dengan baik, pendidikan yang baik, sekolah dan komunitas sangat bisa bermanfaat, guru menambah pengalaman. Intinya Bapak Ibu, dua orang lagi ya. Dua orang lagi itu siapa ya? Apa ya? Di laptop komputernya ya. Saya tutup ya. Bapak Ibu, Bapak Ibu, ini dari yang Bapak Ibu apa namanya sampaikan di sini, bahasanya penting, sangat penting, dampaknya sangat penting. Nanti kita koreksi kembali seperti apa sih pentingnya kita ngobrol ya. Ini oke ya. Saya perlu untuk kegiatan komunitas belajar ini. Kegiatan kita dari awal Bapak Ibu, kegiatan kita dari awal tadi, apa pesan Bapak Ibu dapatkan dari proses yang kita jalani ini? Apa kesannya? Saya klik. Kalau tadi rubrik, kalau ini semacam umpan apa namanya umpan balik. Kalau tadi rubrik ya, apa kesan Bapak Ibu? Kalau uang plot itu sedikit-sedikit ya kali nanti ya, tapi bisa 5 kali. Kalau ini boleh deh, di respon ini. Oh, sangat menarik. Ini siapa nih? Pak Agus, Pak Agus, kenapa sangat menarik Pak Agus? Boleh sampaikan? Jangan terlalu kepala dong. Kenapa Pak Agus? Gimana barunya Pak Agus? Biasa aja. Enggak, yang mana yang barunya? Tentang apa? Pak yang ungkapkannya? Enggak, tentang apa? Kita kan belajar kan? Seperti itulah murid kita di kelas. Bapak Ibu menuntut
Tapi kadang kalau kita ditutup, kita masih bingung-bingung. Itulah kondisi anak-anak kita. Gimana bagus? Saya kasih bintang juga bagus. Kalau bisa jawab. Nah bagus, ada ilmu baru yang mana yang baru bagi bagus? Yang baru yang mana? Tanyaan saya yang baru yang mana? Yang istri baru ya? Yang baru yang mana yang hari ini Bapak dapatkan? Semua. Semua? Iya. Oh, semua katanya. Yang terkesan paling berkesan? Rambutnya. Kan ada yang berkesan gitu, ada yang sangat berkesan nih dari proses hari ini. Apa bagus? Saya kasih bintang nih. Apa yang sangat-sangat berkesan? Kalau semuanya apa-apa? Satu dulu jawabannya. Karena juga materi jadi apa materi? Oke, secara global satu aja, apa yang sangat berkesan? Wow, ini saya berkesan dengan ibu ini apa ya gitu. Ini kalau di telepon nih cepet nih gitu. Kalau dikasih tugas cepat nih ibu ini. Cara Bapak menyampaikan itu jelas. Ya, saya kasih bintang ya. Kasih bintang 5 biar juara ya. Nanti ada juaranya nih Bapak. Mana kalimat yang saya suka ini ya? Mana ya? Tadi apa pertanyaannya? Kesan ya? Kesan. Oh, ini menyenangkan, sangat menyenangkan banget. Kita belajar sangat bangga. Ini bangga nih. Bangga kan? Nah, ya, ini belajar ya, dan kelas itu juga. Ada pertanyaan, apa-apa? Belum, ada. Biar dapat SKP bagus. Coba Pak, apa kesannya Pak? Apa Bapak ini kenapa bangga? Tadi nggak boleh kalimat panjang kan? Nah, coba apa Pak? Kasih bintang lah ya. Bapak Ibu, saya sangat berharap Bapak Ibu mau belajar saja. Saya nggak tahu ya, Bapak Ibu. Saya itu mau dulunya kata orang-orang motivator. Saya ingin belajar. Di mobil aja saya belajar loh Bapak Ibu. 2 jam perjalanan, saya belajar. Menurut saya tegak aja sebenarnya kalau saya nggak ngajar, saya belajar ini. Saya ingin memberikan aura belajar itu kuat. Dampaknya kepada saya cita ya, anak saya yang besar ya, S2 di UIN. Kenapa? Karena dia lihat ayah bundanya belajar terus. Sekarang sedang S2 semester 2. Belum mau nikah dia. Belajar dulu. Ya itu kita nggak suruh loh. Ya nanti ya, anak-anak kita suruh belajar, orang tuanya juga ngomong terus. Akhirnya anak-anak nggak mau belajar. Ya boleh pin, anak-anaknya masih kecil, jangan suruh anak belajar. Caranya gimana? Baca buku. Anak nomor 3 saya bukunya banyak. Kalau ke mana-mana beli buku. Gak pernah saya suruh dia belajar baca buku. Jadi jangan suruh dia belajar. Jadi mindset-mindset itu seperti di apa ya? Lanjut ya. Dari awal pagi sampai 7 menit lagi 1 jam. Ide baru apa yang Bapak temukan dalam proses ini? Oh belum ya? Maaf. Ini belum saya tutup. Tutup dulu ya. Oh bintang dulu dong. Bintang dulu semua. Rasa bintang dulu. Coba ini pertanyaan baru dari pembelajaran kita hari ini, Bapak Ibu.
Ini hal baru apa yang Bapak temukan? Ini jangan singkat dulu, Pak. Tadi word-word iya. Word singkat. Tapi bisa lima kali. Saya jujur kalau saya dapat ilmu ini, saya kelas WIN. Saya mengembangkan kelas WIN. Kebetulan saya trainernya, jadi saya gak mau belajar itu lagi. Apalagi ya yang Bapak Ibu rasakan? Oh, saya mau buat umpan balik deh di kelas. Saya mau buat putu-putu deh di kelas. Saya melakukan refleksi lah setiap pembelajaran. Baru dua orang. Ah, ini Pak siapa nih? Bisa ninja. Boleh Bu, Ibu mau apa menggunakan kelas murid install di laptopnya gratis. Tapi kalau yang namanya gratis nanti kalau udah mau dikembangkan ya agak-agak gimana gitu ya. Ada beli 30 ribu atau 40 ribu lah sebulan akunnya Pak. Kalau saya gratis selama setahun. Wow. Bu Devi. Bener ya Pak? Jangan apa saja tulisannya nih. Praktekan foto-foto tampilkan di media. Saya sudah bisa menggunakan kelas poin karena saya termotivasi dengan Pak Tri. Saya pelajari kelas poin. Bapak Ibu, kelas poin itu banyak manfaatnya untuk saya dapat hadiah. Banyak jaket, baju. Esir apa pernah gitu ya? Banyak ya yang ambil kelas poin. Sebenarnya kelas poin di mana di kelas? Karena kurang es ya, karena buruk ya. Kurangnya nggak bisa. Aplikasi belajar baru, coba kelas poin. Wah kelas poin banyak nih. Kayaknya kalau kita buat pelatihan kelas poin mau nggak ya? Mau. Boleh ya? Boleh ya? Nanti saya laporkan, kalau saya laporkan saya dapat poin. Kalau maaf kalau dianggarkan di sekolah bisa dibeli dengan dana bos, bisa kita gunakan satu sekolah. Ke depan ya, mau diwujud sekarang. Nah itu untuk ke depan, kebetulan saya trainer, kalau beli dari trainer lebih murah. Untuk satu sekolah Bapak Ibu. Kalau sepakat kita, mau gunakan ini di sekolah. Mau ya? Satu lagi bilangannya sama Bu Tika tahun depan kita alokasikan beli akun kelas poin untuk satu sekolah bukan untuk pribadi. Kalau saya mah nggak usah pakai uang sekolah, saya pakai akun pro. Kalau saya berbagi kepada 18 orang di sekolah saya dapat bukan dapat uang, saya dapat apa namanya tabungan poin. Kalau saya berbagi 100 orang kepada guru-guru di wilayah saya itu saya dapat akun plus setahun. Ini ada berapa nih? Tinggal laporkan aja itu bagus. Ini ada nih baca plus poin percaya mereka. Saya masukkan aja ke udah ya, tutup ya. Saya tutup, terus bintangi, terus saya masukkan ke slide. Masuk ke slide, tutup, nanti di slide saya sudah ada ini. Jadi bukti fisiknya udah ada. Nanti tinggal saya laporkan ke kelas poin. Oh, udah dapat poin 18 orang. Kalau 100 orang dapat akun plus 1 tahun. Enak bagus. Ya, besok Jumat saya berbagi di MG Pinta. Siap, Pak? MG siap, online. Habis Jumatan. Itu untuk pesertanya misalkan 100. Saya laporkan dulu tadinya. Ya udah, akun pro 1 tahun. Sangat mudah saya. Kalau kita mungkin beli besok ya, ingatkan Bu Tika ya. Soalnya ingatkan saya, di tahun ajaran mungkin kalau bisa geser anggaran, kalau bisa geser anggaran bisa beli akun pro 1 tahun untuk satu sekolah. Nanti saya cek harganya. Ya, tidak mahal kok. Ya bisa Bapak Ibu gunakan di kelas anak-anak pasti ya Pak. Harus Pak Rezi, anak-anak kira-kira gimana Pak kalau kita gunakan ini? Semangat nggak?
Semangat ya, gurunya dia semangat. Handphonenya nggak lepas-lepas dari tadi. Ya, kita lanjut ya. Satu lagi Bapak Ibu terakhir. Apa yang sudah berjalan baik dalam proses ini hanya jawaban singkat. Apa yang bisa diperbaiki di kesempatan berikutnya? Singkat-singkat saja. Dua pertanyaan. Ini koreksi untuk saya, koreksi untuk komen gitu ya Pak. Apa yang sudah baik, apa yang harus kita perbaiki? Banyak saya rasa yang harus kita perbaiki. Ya, kalau saya bilang terjadwalan, ya, apalagi ya, guru-gurunya praktik baik. Nah, apalagi ya banyak misalnya, guru-gurunya praktik baik, apalagi ya. Kalau ada jalan baru, siapa yang siap perdana tampil praktik baik ini? Gak usah malu. Siapa yang perdana gitu? Praktik baik pembelajaran. Oke, ini terakhir nih Bapak Ibu, waktu kita 1 jam 36 detik. Cukupkan, terakhir ini cukup. Keseluruhannya baik. Apa apanya Pak yang harus diperbaiki? Lebih intens atau sudah baik dan jelas? Apa yang diperbaiki? Kalau saya ini jadwal, jadwalnya jatuh, apa lagi ya? Kalau bisa komel masukkan anggaran Bu. Karena sekolah kita kecil ya. Kalau di sekolah besar, sekolah Pak Yusren ya, sekolah kepala sekolah Bapak Ibu. Sekarang komel dari masukkan anggaran. Kebetulan Ibu ketua komelnya cerita kan, ngobrol sudah dimasukkan dalam anggaran. Jadi kegiatan kita snack ada gitu ya. Kalau sekarang belum nih, belum ya Bu ya. Belum ada ya. Belum ada kegiatan kita. Pak Ibu Pak, keseluruhan baik. Pak Ibunya beli yang baru ya. Kurang nyaman ya, tapi kurang ini ya. Kurang nyaman. Ini udah luar biasa nih Pak Ibu, meja kita. Saya ingin cari yang saran ini kemana. Ini yang palingnya. Ya, saya lihat orangnya segar ya. Baik, orang dari sini. Sering, bisa tuh. Maunya berapa sering Bu? Bisa juga. Boleh nih. Ah, Pak Alam. Mau berapa sering bagus? Setiap hari kan? Setiap bulan kan? Setiap bulan. Setiap bulan lah ya. Jadwalkan kalau 6 bulan berarti 5. 5 bulan lah ya. 6 bulan itu ada setiap bulannya. Iya, ketahuan ya Bu. Itu kalau anak-anak jawab itu nyeleneh gitu ya bisa. Ada yang kurang ajar jawabannya bisa dijelek. Bisa. Karena ada anak-anak kan gak payah, elok kalimatnya. Ruangan. Ruangan mungkin tidak di sini, di ruangan lain boleh ya. Ruangan-ruangan. Tidak apa-apa ya, salah. Saya kira itu cukup pada 18 orang. Masih ada? Ya ini ada musik, saya matiin aja suara musik itu kalau kalau tidak ada sarana kita memang belum lengkap juga. Kayak maaf kameranya, stand-nya itu kan masih banyak. Ya sound-nya, alat-alat untuk pendukung rekaman juga harus dipikirkan. Saya punya bagus sungguh di rumah dan waktu saya bawa. Saya tutup jawabannya, saya kasih bintang. Ya oke, okay. Bapak Ibu terima kasih sudah apa namanya mendengarkan peningkatan komunitas belajar sedikit. Saya lampirkan hasil kerja tim laporan kegiatan komunitas kita yang perdana ini. Yang kedua sertifikatnya warna biru maksudnya sertifikat kegiatan komunitas kedua ini dari ya pengalaman pertama Pak Amir dan Bu Sri
pada pasti apa ya, ada rasa kekhawatiran seperti apa, alhamdulillah terlewatkan, alhamdulillah bisa buat sertifikatnya secara online. Ya Pak, pengalaman ini saya lihat ambil buat di kantor berbanyak ini waktu itu. Ini sertifikatnya Bapak Ibu. Kegiatan ini diikutin ini tidak maksimal ya, karena kita ada UKK ya waktu itu ingat. Ini bagaimana Bapak Ibu buat keyakinan kelas di CNN. Kebetulan saya pematerinya. Ini juga belum saya laporkan Bapak Ibu di CNN-nya. Kalau saya laporkan ini bisa menjadi aksi nyata. Paling nanti tambahannya ada umpan balik. Ada foto, ada umpan balik. Pada waktu itu belum dilakukan umpan balik. Ini sertifikatnya, kegiatannya. Ini kegiatan keempat, kita masukkan kegiatan ini karena kita juga sibuk mengelola kinerja. Masing-masing guru diskusi, ya kita posisikan duduk bareng untuk menyelesaikan pengelolaan kinerja. Ini sertifikatnya nuansanya biru, kayaknya Bu Sri suka warna biru nih. Ya, nuansanya biru. Ini tergantung si pembuat nih, Bu. Ya, warnanya dari awal dari warna biru dan coklat. Sama Bu, warnanya warna ya standar ya, biru dan coklat. Setelah kondokan 4, ini kegiatan kita desiminasi saya. Alhamdulillah tugas saya juga selesai. Saya menjalankan tugas juga, ya nanti Bu Saminjar akan sama dulu kegiatan modul 1.4 ya, kegiatan diseminasi wajib 1 jam diadakan. Berikutnya ini sertifikatnya ya, ketua komdel dan sekretaris. Mungkin perbaikannya besok ketuanya di sebelah sini, sekretarisnya di sebelah tempat posisinya aja. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Jujur Bapak Ibu, apa yang kita buat di apa penilaian kinerja kita dipilih Kobel berjalan dengan baik ya, dan sudah tersana dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya ya, selain ilmu yang kami diberikan, pengalaman tidak terlepas dari kekurangan ya, saya pemimpin pasti banyak kekurangannya. Ya, mohon maaf kalau banyak kekurangannya, mohon dimaafkan, dikoreksi. Saya siap terima koreksi apa saja. Saya terbuka, transparan, apa saja yang menjadi bahan untuk kita perbaikan ke depan, kita coba perbaiki. Apa saja yang sudah kita diskusikan ini, mana-mana yang menjadi pertimbangan untuk perbaikan, dan menjadi catatan oleh mentor kita, maunya kita tidak lanjuti di komunitas belajar di semester depan. Saya rasa itu Pak Moderator, Pak Amir, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk kita semua yang ada di ruangan ini. Oke, terima kasih atas penyampaian materi dari Ketua Komunitas Badan kita, dari Bapak Triko Semarso KIPD. Demikianlah kegiatan penyelenggaraan kerja kepala sekolah dan berbagai praktik baik terkait penguatan pentingnya komunitas belajar di SMK Negeri 1 Patung Hilir. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.